Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anton Triatno Channel. Untuk season kali ini kita akan membahas tentang trik atau tips supaya dapat diterima di sebuah perusahaan tanpa harus melewati berbagai macam tes. Nah, ini tips untuk teman-teman yang baru melamar kerja atau untuk teman-teman yang baru mau mencari pekerjaan. Tip dari saya sih simple, tidak bertele-tele dan tidak panjang lebar. Yang jelas kalian tidak perlu membuat lamaran pekerjaan yang menjabarkan berbagai hal, capek nulisnya karena sebenarnya itu nggak akan dibaca keseluruhan. Tidak perlu mengumbar berbagai pendidikan. Karena apa? Sebenarnya di sebuah perusahaan itu tidak menerima ijazahmu, tapi sebuah perusahaan itu akan menerima kamu dengan skill yang kamu punya. Tipsnya, nah ini yang saya baca ini pertanyaan dari beberapa teman-teman. Nah, ini tip dari saya sih simple, karena saya dulu juga pernah melamar kerja di sebuah perusahaan, di beberapa perusahaan malahan. Jangan mengandalkan ijazah, tapi andalkan skillmu, kemampuanmu. Kalau ijazahmu banyak dengan segudang prestasi, ijazahnya tapi skillmu nggak ada, kemampuanmu nggak ada, kemampuanmu nol, sama aja, perusahaan tidak akan menerima kamu. Jangan bicara kalau yang di sosmed itu banyak yang saya baca sih sebenarnya. Cari pekerjaan, ijazah SMP, cari pekerjaan, cuma bermodal KTP, mau mencari pengalaman. Nah, sebuah perusahaan, ini tip dari saya, ingat, jangan bilang mencari pengalaman. Kalau perusahaan itu membuka lowongan, akan mencari orang-orang yang serius bekerja, bukan cuma sekedar mencari pengalaman. Kalau mencari pengalaman, ya usaha sendiri gitu. Atau kalau mau trik yang paling situ adalah cari pimpinannya, cari pemilik perusahaannya. Bilang aja, saya mau ketemu dengan si A, si B, saya mau mengadakan kerjasama gitu. Setelah ketemu orangnya, bilang, saya mempunyai skill seperti ini, saya mempunyai kemampuan A, mempunyai kemampuan B, ayo kita kerjasama. Selesai, itu yang akan selalu langsung diterima. Justru bisa jadi akan diberikan fee atau income yang tinggi. Seperti itu. Itu tip dari saya. Karena biasanya saya kalau ada orang ingin kerja sama dengan saya atau ingin melamar kerja di tempat usaha saya yang kecil ini, saya juga akan bertanya, kamu bisa apa? Gitu. Meskipun langsung saya tes di situ, saya juga akan melihat kemampuannya seperti apa. Kalau dia bilangnya dia ahli di bidang ini, di bidang itu, tapi ternyata saat bekerja hasilnya nol, kurang rapi, kurang sempurna, ya saya hentikan. Itu tip dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian lekas dapat kerja. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.